Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada buka puasa, mungkin kelihatan seperti masih lemas. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الآية. Hadirat al-mukarramin yang sangat saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Darul Barokah beserta para jajarannya. Hadirat al-mukarramin yang sangat saya hormati, para sepuh ini sepuh sedaya, para tokoh masyarakat dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Ani Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, 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 dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sebab silaturahim kita, Allah panjangkan umur kita semua, Allah berkahkan rezeki kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa umat yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu adalah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang pertama diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Di mana kita semua tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang kedua, bapak moyang kedua manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam semua manusia dibinasakan kecuali 80 orang umat Nabi Nuh alaihissalam, dan ternyata di antara 80 orang tersebut tidak ada yang memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari disitulah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan bapak moyang kedua manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam lah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasanya bukan puasa Ramadan. Puasanya setiap bulan dulu itu. Puasanya setiap bulan, dan setiap bulan itu mengambil 3 hari. Wajib dari setiap bulan 3 hari berpuasa. Kalau kita kalikan berarti 3 dikali 12 menjadi 36 hari. Dan ditambah satu lagi, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Dulu wajib. Jadi wajibnya puasa ketika itu adalah 3 hari setiap bulan, dan ditambah dengan 1 hari tanggal 10 bulan Muharram. Lalu kemudian turunlah kepada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan seterusnya sampai akhirnya kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersama para sahabatnya melaksanakan ibadah puasa, dan puasanya sama 3 hari setiap bulan ditambah tanggal 10 bulan Muharram, atau kita kenal dengan puasa Asyura. Lalu kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan. Mulailah ketika turun ayat ini, maka dirubahlah yang puasanya asalnya 3 hari dalam setiap bulan ditambah 10 Muharram, maka dirubahlah puasa menjadi 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Namun ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal diwajibkan puasa Ramadan, ternyata dulu wajibnya masih pilihan. Maksudnya wajibnya pilihan bagaimana? Boleh memilih antara puasa atau fidyah. Tapi wajib.
wajib puasa atau wajib fidyah. Masih memilih, boleh puasa, boleh fidyah. Kalau yang mau puasa, ya puasa. Kalau yang mau fidyah, ya fidyah. Kira-kira kalau zaman sekarang masih ada pilihan, kira-kira banyaknya milih puasa, milih fidyah, Bapak Ibu. Mungkin rata-rata milih fidyah, karena fidyah itu ya maksimal 1,5 kilo, ada juga yang menyebutkan 1 kilo, ada juga yang menyebutkan 7,5 on beras. Jadi dulu itu awal-awal masih memilih antara puasa atau fidyah. Lalu kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan, barang siapa yang hadir sehat pada bulan Ramadan tersebut, falyasum, maka wajiblah dia berpuasa. Setelah turun ayat ini, maka patenlah wajib puasa Ramadan. Namun ternyata ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika awal diwajibkan puasa Ramadan, dulu itu bukanya itu boleh makan dan boleh minum itu dari mulai maghrib sampai tidur. Jadi patokannya bukan sahur, patokannya bukan terbit fajar, patokannya bukan adzan subuh. Patokannya bukan imsak, tapi patokannya tidur. Kalau misalkan bapak tidur jam 8, maka jam 8 sampai maghrib esok tidak boleh makan lagi. Kalau tidurnya jam 9, maka dari jam 9 sampai maghrib esok tidak boleh makan lagi. Kira-kira kalau sekarang seperti itu, capek tidak pak? Leles semua bapak ibu. Wah leles. Akhirnya ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tersebut kerja keras, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, dan kerjanya kerja keras. Subhanallah. Lalu kemudian suatu saat sahabat tersebut kemudian pulang isya, lalu kemudian ikut salat berjamaah isya. Ba'da berjamaah isya kemudian sahabat tersebut karena ngantuk dan capek, akhirnya beliau tidur, Bapak Ibu. Akhirnya ketika tidur tidak boleh makan lagi. Haram makan ketika itu. Harus menahan diri. Sampai kapan? Sampai maghrib besok. Akhirnya bagaimana sahabat tersebut? Jangankan jam 12 siang pak, jam 6, jam 7, jam 8 terus kekerbekan. Akhirnya siang-siang ketemulah dengan Rasulullah SAW. Terlihatlah oleh Rasulullah sahabat tersebut kelihatan seperti lemah, letih, lesu, lotoy. Akhirnya bagaimana ditanya oleh Rasul, sahabat kenapa engkau sampai lemah, letih, lesu seperti itu? Diceritakan oleh sahabat, begini, begini, begini ya Rasul. Maka dari situ turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah turun ayat itu, maka ditetapkanlah buka atau boleh makan itu dari mulai maghrib sampai menjelang subuh, dan ditetapkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa sudah mengalami 3 kali perubahan. Sama seperti sholat, Bapak Ibu, ternyata sholat juga pernah mengalami perubahan. Yang pertama, sholat adalah perubahan kiblat, arah kiblat. Dulu, arah kiblat itu bukan ke Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian Allah turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Setelah turun ayat itu, maka kemudian salat yang asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa dialihkan menuju Masjidil Haram. Lalu kemudian yang kedua perubahannya, dulu itu tidak ada azan, Bapak Ibu. Awal-awal diwajibkan salat belum ada azan. Lalu bagaimana ketika sahabat ingin mengajak orang-orang untuk sholat, diajak dengan secara manual, ayo sahabat sudah waktunya sholat, sudah waktunya zuhur, zuhur, zuhur. Mungkin kalau dimisalkan seperti kita sekarang ngasih tahu orang yang sahur, 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 mungkin seperti itu. Lalu kemudian para sahabat berinisiatiflah karena kurang efektif dan efisien, kemudian para sahabat kemudian berinisiatif membuat kentongan. Dan ternyata di antara salah satu sahabat Rasulullah SAW, ada sahabat yang bermimpi dan beliau menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, tadi malam saya bermimpi. Mimpi apa kata Rasul? Saya bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut memakai pakaian berwarna hijau.
pakaian dalamnya hijau, pakaian luarnya pun hijau. Lalu kemudian bagaimana kata Rasul? Lalu kemudian dia mengucapkan beberapa kalimat ya Rasul. Bagaimana kalimatnya? Yang pertama, Allahu Akbar dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah dua kali. Hayya ala salah dua kali. Hayya ala falah dua kali. Allahu Akbar dua kali. Dan ditutup dengan la ilaha illallah. Terus bagaimana kata Rasul? Lalu kemudian orang tersebut diam sejenak. Setelah diam sejenak, lalu kemudian dia mengulang kalimat yang tadi. Tapi bedanya tadi dua kali, yang keduanya cuma satu kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Ditambah dengan qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagaimana kata Rasul? Wahai sahabat, ajarkanlah kalimat yang engkau temukan dalam mimpimu itu kepada sahabat Bilal. Diajarkanlah kepada sahabat Bilal, lalu kemudian Rasul menyuruh sahabat Bilal untuk mengumandangkan azan tersebut. Itulah sejarah azan pertama dalam sejarah umat muslim. Dari situlah mulai disyariatkan azan sebelum dilaksanakan sholat. Yang ketiga, yang terakhir, perubahan dalam sholat itu yaitu perubahan bagi orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu adalah orang yang datang telat-telat terakhir. Sudah dua rakaat dia baru datang. Dulu itu tidak seperti sekarang, langsung masuk sholat. Dulu itu di awal diwajibkan sholat, orang yang masbuk itu, Bapak Ibu mohon maaf, dia harus nanya dulu. Nanya kepada orang yang paling belakang. Jika sabnya di belakangnya ada tiga, maka dia nanya kepada yang paling belakang sab ketiga. Nanya dengan apa? Dengan isyarat. Mungkin detail. Nah, orang yang detailnya itu, dia harus menjawab juga. Jawabnya dengan apa? Jawabannya pun dengan isyarat. Mungkin kalau dua rakaat berarti begini, kalau sudah satu rakaat berarti begini, kalau tiga rakaat berarti begini. Nah, setelah dikasih tahu begitu, sahabat yang masbuk tadi langsung sholat dengan cepat, kejar tayang, mengikut apa? Mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu baru ikut gabung dengan jamaah. Kebayang Pak, lamun juga gitu akhirnya tepak gitu. Subhanallah. Lalu kemudian akhirnya sahabat apa orang yang masbuk itu kemudian salam bersama-sama bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya pada suatu saat, pada suatu hari ada seorang sahabat, Rasul sedang sholat, sahabat tersebut datang langsung ikut sholat dengan Rasulullah, masbuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau langsung takbir Allahu Akbar. Rasul ruku ikut ruku, Rasul sujud ikut sujud, dan seterusnya. Ketika Rasul assalamu alaikum, sahabat tersebut kemudian berdiri, lalu kemudian dia melanjutkan dua rakaat yang telah tertinggal tadi. Bagaimana kata Rasul? Sahabatku sekalian, jika engkau masbuk, maka lakukanlah seperti yang dia lakukan. Mulai dari situlah maka disyariatkan bagi orang yang masbuk langsung mengikuti salat. Subhanallah. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perubahan-perubahan dalam ibadah puasa dan juga dalam ibadah sholat yang lima waktu. Insyaallah mudah-mudahan dengan diceritakannya sejarah puasa dan sejarah sholat ini, insyaallah mudah-mudahan menjadi penambah pemendaharaan pengetahuan kita tentang agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah 10 menit sudah lewat, tandanya sudah harus beres. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Insyaallah kita lanjut dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Sebelum dilaksanakan sholat sunnah tarawih, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu, surat-suratnya mau yang panjang, mau yang pendek? Mau yang panjang, yang pendek? Yang tulus dari hati nurani ya. Yang panjang, yang pendek? Ya, terlihat wajah-wajahnya, wajah-wajah ingin yang pendek. Ya sudah. Oh, ya. Insya Allah. Ini pendeknya versi Rasul atau versi kita? Kalau pendek versi Rasul, An-Naba itu pendek, Pak. An-Naziat itu pendek. Yang panjang itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ah, mungkin pendeknya versi kita saja ya. Dari surat Ad-Duha ke sini. Ya, deal? Ya sudah. Kan saya itu imam, imam itu harus mengerti kondisi makmum ya. Kalau saya paksakan nanti bisi di belakang rame ya. Rame dengan batuk dan lain sebagainya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Akhiru kalam, Allahumma fiqh lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.